upacara pengibaran bendera Kontingen Pol ke-19 2016 dan apel gelar pasukan dalam rangka pengamanan Pol ke-19 dan Pepanas ke-15 tahun 2016 siap dimulai. Lanjutkan. 68 orang Paskibraka Provinsi Jawa Barat mengibarkan 34 bendera kontingen PON 19 dan Peparnas 15 tahun 2016 pada Rabu 14 September 2016 di halaman Stadion Gelora Bandung Lautan Api menandai pelaksanaan rangkaian kegiatan PON dan Peparnas tahun 2016. Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan sebagai inspektur upacara mengatakan, dengan berkibarnya seluruh bendera kontingen, maka berkibarlah semangat para atlet untuk mencetak prestasi setinggi-tingginya. PON mulai, kemudian ditandai dengan pengibaran bendera kontingen. Kontingen sudah pada datang dan sudah siap untuk berlaga pada saatnya. Saat yang bersamaan juga apel siaga pengamanan hadir pasukan dari Polda Jabar, dari Padang Tiga Siliwangi, dari Satpol PP, dari Basarnas, dari ya berbagai satuan, termasuk tentu masyarakat ya. Selain pengibaran bendera kontingen, berbarengan dengan itu juga dilakukan gelar pasukan pengamanan upacara yang telah disiagakan sebanyak 17.000 satuan pengamanan yang terdiri dari unsur TNI Polri, Satpol PP, Basarnas, dan organisasi kemasyarakatan dalam pembukaan PON 19 dan Peparnas 15 yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu 17 September 2016 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Dari Bandung, Jabar Prof. Muartakan. Lintas, siap. Berapa orang? Satu batalion. Satu batalion. Satu batalion. Satu batalion. Satu batalion. Satu batalion.